Kau, apa benda yang kau buat ni? Main golf. Aku tanya baik-baik ni. Cakaplah elok-elok. Elok. Kita tengah sapu lah, kasi bersih. Nanti kan sekejap lagi orang datang. Kotorkan kita yang kena. Yelah, memanglah kita yang kena. Tapi cara menyapu tu elok-elok lah. Kau tengok cara dia menyapu. Kan elok tu. Contoh teladan yang kau menyapu ni macam kau sapu peanut butter. Nanti. Mana pula dia elok pula macam tu. Kau ni tak elok betul lah. Sama dia sapu dia tadi kat situ. Satu spot dia je kau tahu. Apa yang betul sangat? Tak betul lah ni. Tak betul lah. Aku betulkan sikit. Mana yang lain? Ini je. Aku nak ramai. Diorang dah tak ada. Diorang dah tak ada. Apa jadi? Semua dah berhenti. Biar betul. Habis yang masukkan kepala dekat mulut singa tu mana? Dia pun dah berhenti. Dia cakap, kepala dia asyik kena migrain aja. Sebab pasal mulut singa bau betai. Padahal sekali hari dia balik kerja, keluar sini sana kepala menyengit je. Yang adik-beradik yang main campak-campak pisau tu. Adik-beradik campak pisau tu. Sejak abang dia bersin, lepas tu dia tercampak pisau kena kepala adik dia. Dia dah was-was dah. Benda was-was patut ditinggalkan. Betul. Tapi apa jadi lepas tu? Apa jadi? Diorang berdua dah janji tak nak main pisau lagi. Dengar kabar angin diorang nak baling besi pahit pula. Ganas. Tapi kabar angin. Lagipun, orang rumah si abang ni baru dapat top up akaun CPF. Top up tu kan sebahagian daripada bicentennial bonus. Untuk mereka-mereka yang mungkin tak dapat simpan duit CPF. Macam orang rumah dia yang tak kerja tu. Bini dia yang dapat bonus, kenapa dia berhenti pula? Keluarga dia nak makan apa? Kan bagus kalau dia top upkan CPF bini dia. Bila dah bertambah, jadi bini dia boleh dapat bulan-bulan lebih sikit dari CPF. Kan jadi suami misali tu. Dan kau kalau nak jadi tukang pembersih misali, ada lebih baik kau pergi sapu sebelah sana pula. Jadi kau kumpul-kumpul dan naik jadi mom favor. Dia tak jawab lagi. Kejap. Kau tak jawab lagi soalan kau tadi. Keluarga dia nak makan apa? Dia cari kerja kat portal mycareersfuture.sg. Portal tu inisiatif workforce Singapore. Bagus tu. Aku dengar portal tu aja tiap-tiap bulan nak dekat 30,000 kerja kosong. Lepas tu dia jumpalah careers coach daripada Careers Connect. Diorang kasih nasihat pasal kerja. Diorang guide dia betul-betul. Semua tu secara percuma. Sampailah dia dapat kerja sekarang ni. Habis tu. Yang kerja balik-balik pisau. Kerja apa? Itu kerja apa? Sekarang dia sudah jadi chef. Chef sushi potong ikan. Dia ni betul lebih pandai dapat informasi-informasi ni. Semua dah berhenti ni. Semua dah berhenti ni, apa kita nak buat ni? Aku ada idea. Idea apa? Apa kata kalau kita saja yang buat persembahan untuk diorang? Kita semua tarik-tarik pandai-pandai. Aku tak berani. Susah. Boleh. Aku boleh. Tukang sapu. Kau boleh? Aku boleh. Tapi kau. Kau boleh buat apa? Okey. Aku boleh makan. Siapa nak pergi beli tiket tengok kau makan? Kau makanan semua habis kau, pasal? Tak apa. Cepat.
datang. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan kecil besar yang kiri kanan sebelah tengah semua. Selamat datang. Ya, yang jauh marilah dekat, yang dekat marilah rapat. Ya. Selamat datang ke Circus Bambo Number Boy. Weh, kita baru 3 bulan cuti, hari ni masuk circus balik, kau punya ui, power energy kau tu lain macam, lain macam. Aku kan pergi kursus public speaking, cakap depan orang ramai bukannya susah. Pakai aja credit skills future. Aku nak tanya, berapa jumlah kredit tu? $500, tapi bukan aku aja. Siapa-siapa yang lebih daripada 25 tahun, boleh gunakan. Guna untuk pergi kursus lah. Jadi kalau kau ni nak pakai, tak payah nak pakai semua sekali. Gus, tak payah. Pergi aja ke myskillsfuture.sg. Okey, boleh. Boleh? Boleh. Kau tengok aku sekarang ni. Aku nak nyanyi pun aku yakin. Kau nak dengar aku rap? Boleh. 3, 2, 1. Hey! Ho! Ho! Adik-adik besar kecil, makcik-makcik, pakcik-pakcik, jangan takut kecut perut, kaki jangan semut-semut. Hey! Berikanlah tepukan Uncle Awesome Man! Oh, wait. Awesome, man. Nanti. Ya? Yeah? Sleeper mana? Asal kau buat sleeper? Budak yang berhenti kerja, dia bawa lari balik boot tu. Oh, faham. Faham? Ya. Yeah. Okay. Ni pun sleeper, aku pinjam sleeper kau. Oh, okey. Janji okey lah, eh? Alright. Cuma aku... Cuma satu yang aku tak berkenan rambut kau. Ya ke? Effort tu. Effort. A for effort. Okey. Baiklah. Saya akan tunjukkan satu trik yang dah lama saya buat. Ambil handphone, abang nak jump shot sekejap. Sabar. Kau ingat apa? Kau ingat senang ke nak masuk suit ni? Kau tahu tak lemak aku dah tak boleh bernafas. Sudah. Jangan risau. Kita ada acara lagi, banyak lagi acara seterusnya. Kita ada acara seterusnya. Dia persembahkan The Sufi Lion. Kau tahu kau macam apa tak? Kau macam singa sembelit, kau tahu? Ini memang best. Kenapa ini macam best. Ini? Ini memang best. Apa ni? Tak, aku tak tahu orang buat semua ni. Habis apa kau boleh buat? Itu je aku tak buat. Apa dia? Nyanyi lah. Asal bulu tak cukup? Tak tahu lah ni. Tak, lupa dah shave. Kau tahu nyanyi je? Ni namanya ni, kata dia jadi singa. Sebab dia nak jadi singer. Penyanyi. Tak apa. Biar kita perkenalkan. Penonton sekalian. Ini dia. Hadirin sekalian, berikan tepukan gemuruh dengan niat untuk menyanyi. Kita persilakan Sufi Singer. Terimalah persembahan.
laguku jadikan temanmu, penawar hati rindu. Diriku usah kau kenangkan, aku pergi berburu. Terimalah persembahan, dariku yang berkelana. Semoga dapat menghiburkan dirimu selama-lama. Okey, adik-adik. Macam mana adik-adik? Are you guys having fun? Mesti semua tengah happy kan dengan persembahan-persembahan tadi yang kawan-kawan saya baru persembahkan tadi, betul tak? Mesti kau happy kan? Happy lah. Tadi telah kita saksikan acara orang berjalan di atas sali, singa menyanyi. Sekarang ni kita tanpa membuang masa, kita perkenalkan. Tak payah perkenalkanlah, memang dah terkenallah. Pelawak tempatan kita, Saifuddin Cia Cia Cia. Cia 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 Cia. Apa khabar semua? Bagus, 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 bagus. Ada semua happy? Happy. Ada orang tak happy. Gini. Saya ada satu... Nanti siap, kat hidung pula suara ni. Baru boleh bernafas. Ketawa? Oh, tak ketawa juga. Tak apa. Saya ada satu masalah. Tahu tak kenapa pagar tak pernah lapar? Kenapa? Sebab harapkan pagar makan dia. Bu. Ikan pagar makan padi. Pagar makan padi. Tengok ni. Satu tangan tau. Nampak satu tangan. Satu tangan. Boleh tau satu tangan. Okey, tak apa. Diorang belum panas. Tak apa. Tenang. Ada satu lagi cerita kelakar. Ini cerita mesti kelakar gila punya. Okey, adik. Dalam banyak-banyak kucing... Kucing saya sakit. Kucing adik sakit? Kesiannya kucing sakit. Saya doakan kucing adik semua, ya. Kucing dia sakit. Tiba-tiba cerita saya jadi tak kelakar. Tak. Apa tiga orang? Mana dia seorang? Ni, Wang Hajar. Aku balik. Sabar. Kau. Kita buat dia bersembah. Buat dia. Tadi tu dia tak ketawa. Tak apa. Dia tengok rambut kau, orang mesti ketawa. Aku cuba. Okey ke? Okey. Ya ke? Ya. Rambut aku kelakar ke? Kelakar. Aku tak nak tengok. Okey, cuba. Halo. Adik sekalian. Hari ini kita akan tunjukkan silap mata. Ya, silap mata yang bakal menyilapkan mata anda. Ya. Sebelum kita buat perkara ini, kita nak kasih amaran dulu. Sebab perkara ini, siapa-siapa yang takut dengan darah, siapa yang tak pernah tengok darah mengalir, tak pernah tengok terkeluarnya lemak-lemak tu semua, kita cadangkan please leave now. Kerana saya akan
memotong sebahagian dari daging Suhaimi. Yeah. 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 Wah, boleh pak potong-potong aku, aku suka eh. Tapi tetap biar biar dia orang suka tak apa, tak apa biar dia orang suka, dia tengah suka. Ini pasal masuk. Kita masukkan ya. Ya. Pergi sikit. Potong. 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 Baik-baik, sabar. 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 Okey. Jangan panik. Nampak barang ataupun beg-beg yang mencurigakan seperti yang ini? Ya. Jangan gusar. Beritahu pihak berkuasa. Ya. Gunakan app SG Secure. Cuba testing. Wow. Ya. Tak kisah apa-apa. Okey. Jadi, kita akan mulakan sekarang. Nanti. Ah. Last kau potong daging bila? Last. Raya korban lah. Raya korban. Itu potong leher. Dapat. Ini potong kat perut. Kau tahu kan dekat-dekat dengan perut tu ada kawasan-kawasan tertentu? Tahu. Oh. Kau sebelum meninggal ni pun aku suka sembuh-sembuh. Betul. Dia betul-betul masuk dalam mulut aku, kau tahu dah. Masin. Kau tahu. Berikan semangat, semangat, semangat. Potong, potong, potong. Nanti. Nanti. Last, last. Ya. Yes. Apa-apa berlaku pada diri aku, kau jangan kahwin bini aku. Siap sedia? Ya. Satu. Potong, 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 potong. Ya! Cia! Turun lah. Turun. Ya! Nampak? Ya! 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 Masuk, masuk. Cepat, cepat. Ya! Suka tak? Ya! Okey, macam ada, mana? Ada macam? Ada six pack tiba-tiba. Oh, dah nampak? Nampak? Lapan ni? Nampak? Eh, lapan sekejap. Nanti, nanti, nanti. Ni teruk plaster sikit. Okey, macam mana? Are you guys having fun? Korang seronok tak seronok? Okey, kalau korang seronok, saya cakap hip, korang cakap hore. Boleh? Hip! Hore! Hip! Hore! Hip! Hore! Hore! Hip! Sayang kamu, I miss you, aku rindu kamu.
santai-santai saja. Kita layan, hiburkan semua. Hilangkan stres, kurangkan tekanan jiwa. Hilang tawa, happy-happy bersama. Yo, yo, satu Singapura. Suhaimi dan Kaiba serodok sama. Sumpah sibu untuk hari esok. Kalau kurang okey, aku lagi okey. OK Syiok, janji. OK Syiok, ayo. OK Syiok, steady. OK Syiok, santai. OK Syiok, OK Syiok. Oh,